physical. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Perilut P. Dan ya, kali ini kita sudah ada di Adventure Server lagi. Kali ini gue bakalan nge-review Hero Season yaitu yang sudah di rework guys. Ya, gue sorry telat nge-reviewnya hero ini Karena gue gak terlalu suka sama hero itu. Tapi gue sekarang mau nge-review hero tersebut. Dan oke, kita akan lihat hero-nya guys. Season, kalian juga pasti sudah tahu ya, ini hero ya bisa ada dua, dan dia spesialis push dan charge. Dia perannya sebagai fighter. Kita akan langsung lihat guys ke gamenya. Let's go. Oke guys, sekarang kita sudah ada di in gamenya guys, dan ini dia penampilan si Sun terbaru. Dan ya, dari penampilannya dia keren banget guys, tapi kita nggak tahu skill-skillnya kayak gimana. Kita coba skill pertama dulu guys. Oh, di sini kita ke bagian skill jalur tengah guys. Dan di sini kalau kita pakai retribution, kita ya pasti pakai Hunter Strike guys, Nimble Blade. Kita akan lihat skillsnya kayaknya. Oh, kita ada berhadapan sama Chou. Oh, tapi sakit ya. Oh, jadi skill satunya ngeluarin bayangan guys. Ayo. No, jadi ya, cuman sayangnya dia ntar sendirian ya kalau pas ngejungle, nggak kayak dulu lagi. Cuman dia nggak terus-terusan. Lah, itu apa ya? Oh, mati lu. Oh, jadi skill duanya tuh ngelock guys, ngelock. Keren guys. Cuman kayaknya kurang sakit, apa kita harus ke late game dulu ya? Gak tau sih gue juga. Oke, kita setting dulu ini. Kok nggak ada itunya? Oh, ketinggalan permainan sih. Dah. Kalau nggak salah, coba ultinya. Oh, ultinya itu invisible guys. Ultinya imun. Kalau nggak salah ya. Coba, tapi cuma segitu doang ya. Wah, mati dong. Ah, tapi mati dia. ini Odette-nya ngapain kesini? Kita ambil apa nih? Lah, kok hilang? Dari skill-skillnya sih menurut gua kurang sih guys. Soalnya gimana ya? Jadi pasifnya pasifnya dia kan harusnya ada bayangannya juga nih. Jadi dia nggak ada sekarang. Jadi skill itu pasif itu jadiin skill satu guys. Nah, itu juga harus ke monster yang gede kayaknya. Ke minion tadi nggak keluar lah bayangannya. Wow. Kita balik dulu guys. Bisa mati gua. Oke, kita langsung beli apa ya? Ini dua kali. Jadi skill dua tuh ngelock dia, jadi ngincer ke dia. Nih, dia mati. Mati dia, guys. Yo. Dia skill satu enggak keluar, guys. Oh my god, parah sih ini. Oh. Jadi kalau ke minion enggak keluar dia bayangannya. Harus ke hero atau ke jungle kayaknya. Coba kita ke jungle nih guys. Kita ambil buff dulu guys. Kita ambil buff. Keluar nggak dia? Oh iya, keluar. Iya, jadi harus ke monster-monster jungle guys atau ke hero musuh, jadi bayangannya baru keluar. Tapi yang gue sayangin skill duanya sih kan waktu kemarin-kemarin ngeblink tuh. Jadi keren, bisa buat kabur. Yang kalau ini susah. Nah, malah jadi nyusahin anjir ini. Menurut gue sih mending Sun yang dulu daripada yang ini. Kalau menurut gue ya guys itu. Oh. Ya. Nah, jadi dia nggak keluar bayangannya. Nope.
Parah sih. Nih, teman-teman kita ngapain pada mati dong? Kita ngasal aja, guys. Nope. Lah kok mati sih? Udah coba mati tuh. Wow, 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 wow. Oh, oh, oh. Oh, bagus banget ya ini. Skill itu apa? Kalau pakai life steal. Jadi life steal dia makin kencang anjir. Ya, ya. Ya nantangin. Ya nantangin. Yah nantangin. Yah nantangin. Udah jadi nantangin. Nope. Yah. Nope. Nope. Yah. 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 Nantangin, guys. Kita kan udah jadi ini anjir. Udah enak. Nih, sekarang kita udah endless battle. Oh. Oh, teman kita. Teman kita ya mati teman kita. Wih. Kejar terus. Kita push towernya guys, push tower. Oh. Ngelawak. Ngelawak dia ngelawak guys. Anjir. Ngelawak dia. Ngelawak, lu ngelawak juga. Kok jadi gampang. Lo juga mau ngelawan. Lo mau ngelawan. Ngelawan. Ayo. Ayo. Ayo tendara gue dikit lagi. Ayo. Mati dia. Mati. Mati. Kok jadi dia yang mati anjir. Wow udah enak sih ini. Kita tinggal tambah ini dia. Blade out Shepard Seas. Oh gila sakit. Sakit guys. San kita udah mau sakit. Oh my god. Ya udah ini gini sudah end ini mah. Oh, wow basic attack-nya udah sakit. Oh. Ya. Teman kita tuh pada mati itu kenapa coba? Kita cobain guys lawan 3 guys. Kan dia juga 3 nih. Ayo. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Jangan mau. Jangan kalah. Ah, mati gua. Kuat anjir lawan 3. Padahal komputer lawannya. Yuk, ini dia. Kalau dia pakai ini ya spesialisnya. Yo. Ya. Mati dong. Mati. Ya. Oh, ah udahlah end lah. Ini juga pada di sini ngapain? Coba, udahlah end kita end guys, end dan end. Yeah, dia mulai kesini. Udahlah, menang guys. Aduh, gampang sih. Ya iyalah komputer anjir. Okay guys, ini dia rework si Sun yang terbaru. Menurut gue sih kurang enak ya skillnya. Dari skinnya sih bagus, cuma skillnya doang yang menurut gue kurang. Soalnya dia gak ada skill kaburnya. Ya lumayan sih kalau dari skinnya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe dan share video ini biar teman-teman kalian juga nonton. Oke, bye. Jangan lupa nonton guys.